Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Tapi jangan lupa ya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe channel ini, kamu bisa support saya untuk terus upload hampir setiap hari. Ingat ya, subscribe itu gratis. Tidak dipungut biaya apapun. Sekali lagi, subscribe itu gratis. Sikat. Sedulur, kita sekarang berada di kolam pemijahan. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, bibit-bibit lele ini ukuran 45. A few moments later, a few inches later. Dan kesibukan tiap hari adalah mensortir, mengganti air. Ini ukuran 57. Jadi ketika orang ingin berbudidaya lele, aktivitas utama adalah bermain dengan air, meneliti kualitas air, melihat perkembangan air dan ikan yang ada di kolam, sekaligus menyelesaikan masalah-masalah yang ada ketika misalnya ikan mati. 2 hours later. 1 eternity later. Ini juga masih ukuran 57. Ada sekitar 40.000 ekor. Ya. Yang harus dipijah. Dan ini ukuran 6 67. Jadi sedulur, ini ada isi 79. Jadi sedulur, pekerjaan budidaya lele itu khususnya pemijahan, pendadaran 1, pendadaran 2 membutuhkan perhatian yang fokus. Karena air tercemar akan mengakibatkan satu kolam bisa ikannya pada mati semua. Tetapi ketika kita peduli dengan masalah air khususnya, maka ikan kita akan sehat-sehat dan itu menjadi potensi rezeki, sumber pendapatan alias menjadi sumber ekonomi. Ini proses menghitung secara manual. 55 untuk ukuran jumlah 1500. Kesibukan para pembudidaya adalah membersihkan air kolam. Puji Tuhan, alhamdulillah, ini kolam ada aja laku. Pakai probiotik. Nggak bau sampai panen. Sedulur, sekilas info dari lokasi pemijahan budidaya lele yang saat ini
menjadi fokus konsentrasi kegiatan di masa pandemi COVID Corona ini. Mari kita belajar menguasai 2-3 keterampilan hidup untuk pada akhirnya bisa menjawab situasi-situasi yang berkembang. Terima kasih sedulur. Salam sukses untuk Anda semua.